petani yang the best. Jadi ini yang saya buat, yang saya ikutkan lomba dan sudah dinilai oleh juri. Jadi nanti urutannya bumper, judul, kemudian ini opening speech. Kenapa menggunakan bahasa Indonesia? Karena lombanya itu umum, bukan lomba khusus bahasa Inggris. Pengalaman budaya SMA 1 ikut lomba semua pakai bahasa Inggris, deliver itu malah nggak masuk karena jurinya nggak ngerti, karena nggak semua juri berbahasa Inggris. Nah, di sini saya langsung masuk ke kegiatan pendahuluan. Seperti biasa dalam pembelajaran itu ada 3 tahap: pendahuluan, inti, dan penutup. Penutup. Nah, di sini saya pendahuluan. Usahakan ada salam, doa, mengabsen, memotivasi, apersepsi. Ini ada di PMM yang pernah saya bagikan beberapa hari yang lalu kalau nggak salah. Singkat-singkat aja, yang penting ada. Ini saya pakai HP biasa ini ya Bapak Ibu, tapi saya yang layarnya retak ini. Jadi apalagi yang pakai iPhone itu bagus banget kualitasnya. Jadi jangan khawatir, jangan minder kalau gear kita jelek atau gear kita murah, nggak apa-apa. Yang penting substansi dari videonya dapat. Ya, ini kan kelas siang, saya kasih icebreaking sedikit. Motivasi harus ada, karena menjadi salah satu penilaian dalam video pembelajarannya. Mungkin Bapak Ibu yang PPG pernah ini membuat ya, seperti inilah, tapi ini versi 10 menitnya. Kalau pakai slide, tinggal ditampilkan aja materinya di slide. Kalau saya pakai papan tulis, jadi saya tulis, nggak kelihatan itu naratif teks. Saya melakukan apersepsi. Materinya naratif teks, jadi saya mengkaitkan materi hari ini dengan sebelumnya, materi hari ini dengan nah ini Bapak Ibu. Ini namanya assessment diagnostik. Ini yang di kurikulum Merdeka itu sangat dianjurkan untuk dilakukan. Assessment diagnostik saya itu cuma 2 pertanyaan gitu ya kalau nggak salah. Nah, ini pertanyaannya. Assessment diagnostik atau pretest dalam kurikulum Merdeka itu tujuannya 2. Satu itu mencari tahu kesiapan belajar murid. Yang kedua, itu mencari tahu minatnya siswa apa. Kalau bisa itu, jadi saya cuma punya 2 pertanyaan dalam tes itu. Yang pertama, apakah kalian tahu jawaban alternatif tes? Kalau banyak yang tidak tahu, berarti saya harus membuat strategi lebih banyak untuk memberi mereka asupan alternatif tes. Tapi kalau di sini jawabannya banyak yang tahu, saya tinggal meneruskan saja. Jadi di sini tujuannya apakah saya memberikan konten naratif teksnya itu, materinya itu diperbanyak atau cukup diberi seperti stimulus-stimulus saja. Yang kedua, pertanyaan ini mencari tahu untuk minat mereka apa. Jika kalian membuat sebuah naratif teks, kalian akan membuatnya dalam bentuk apa. Nah, ini nanti tujuannya ini untuk produk. Karena tema saya diferensiasi, saya mengambil diferensiasi produk. Maka saya mencari tahu anak-anak ini kalau disuruh bikin naratif teks itu maunya bikin apa sih? Saya kasih pilihan. Saya nggak bebasin banyak. Saya kasih batasan. Kenapa? Karena repot saya sendiri nanti kalau terlalu banyak produknya. Jadi ada yang saya tahu nanti mungkin esainya nggak ada yang ngambil ini kalau di kelas saya. Esainya nggak ada yang mau nulis ya. Komik mau, kita bergambar mau, wayang-wayangan karena dia nggak perlu nulis mau pasti tinggal ngomong kok gitu kan pakai boneka sama drama. 2 ini gak ada yang ngambil anak saya. 3 ini kan, jadi mereka milih dulu di awal. Itulah tujuan dari tes diagnostik atau assessment diagnostik. Untuk tujuan pembelajaran, kalau ibu bapak ibu menggunakan proyektor enak tinggal ditayangkan. Tapi jika tidak, wajib ditulis di papan tulis. Ini saya pelajari dari teman-teman yang sudah membuat video PPG, mungkin ya. Dan ternyata dalam penilaian juga begitu sama, harus ditulis. Tujuan pembelajaran saya 2, siswa mampu menyusul, siswa mampu mempresentasikan. Karena elemen yang saya ambil itu
menulis, mempresentasikan. Nah, di sini saya mau perkenalkan metode best practice saya, yaitu game station. Dan mulai dari anak-anak mulai. Game station apa itu, Bu? Itu games apa, Bu? Mau main games ya, Bu? Walaupun mereka masih nanyanya dalam bahasa Indonesia, tapi minimal mereka ada curiosity, ada keinginan. Untuk video sendiri, saya menggunakan saya biasa menggunakan PBL, Bapak Ibu. Model pembelajarannya memang selalu PBL saya pakai karena lebih mudah sintaksnya saya ikuti gitu. Untuk di sini dalam video pembelajaran videonya ini saya beri caption. Ini mempermudah juri mengidentifikasi ini video sudah di step mana. Jadi lebih jelas jika diberi caption. Ya, nah seperti ini. Kita orientasi menjelaskan tujuan pembelajaran tertulis. Nah, peserta mengajukan ide dan pertanyaan ini terkait gamesnya. Setelah tahu, jadi game station ini analoginya saya membuat sebuah stasiun. Tadinya mau saya kasih nama game zone, tapi kok kayak sudah pernah ada gitu game zone-nya, kayak seperti yang di BC, kayak di mall-mall itu game zone sebenarnya jangan terlalu mencontek namanya. Akhirnya saya buat game station. Games sendiri itu saya tanya ke mereka, karena anak-anak sukanya main games apa? Game online. Jadi saya bertanya game apa yang ada ceritanya, yang ada awal, ada konflik, ada endingnya gitu. Jadi kalau games itu tidak punya elemen naratif teks, saya bilang cari yang lain, games yang lain. Nah akhirnya mereka biasanya games war, games peperangan itu ada semua. Ada depannya, ada konfliknya, ada resolusinya, ada. Dan sini mereka menyebutkan Free Fire, PUBG, Mobile Legend. Anak saya di sini 36 cowok semua. Dan mereka suka bermain games. Jadi itulah yang saya manfaatkan untuk membuat best practice. Saya memanfaatkan games menjadi sumber belajar mereka, mencari data yang nantinya akan diolah menjadi narrative text. Nah ini proses pembagian kelompoknya. Jadi mereka berkelompok sesuai games yang mau dimainkan. Dari sini nilai plusnya itu adalah kita memfasilitasi minat siswa yang tadinya nggak boleh main handphone, nggak boleh main games di dalam kelas, ini malah disuruh main games gitu. Tapi tetap ada nanti kesepakatan kelas. LKPD nanti saya perlihatkan Bapak Ibu. Ini saya kasih LKPD. LKPD-nya perorangan, main games-nya berkelompok. Jadi kelompok itu hanya untuk mengumpulkan data. Tugasnya nanti ujungnya di punya saya ini perorangan. Nah ini Bapak Ibu, kesepakatan kelas penting. Kenapa? Karena metode saya ini riskan waktu. Anak-anak kalau sudah main game nggak mau berhenti. Jadi harus ada kesepakatan. Dan itu harus saya limit. Jangan dibebasin mau berapa menit. Ya mau isi jam anak-anak main. Kita 10 atau 15, langsung dibituin Bapak Ibu. 10 atau 15, pasti mereka pilih yang 15 ya. Kita juga nggak rugi gitu. Jadi jangan bebasin. Nanti mereka nggak sejam mainnya. Memberi pilihan pada siswa, tapi kita tetap mengendalikan kelas dengan baik itu. Nah ini proses pengumpulan data. Inilah proses Minecraft. Mereka bermain games bersama. Ada yang PUBG, ada yang Free Fire. Nah untuk siswa yang, karena saya perlihatkan naskahnya ya, jadi ada siswa yang nggak bisa online itu gimana cara menanggulangi. Nah siswa mengisi LKPD sesuai hasil game. Nanti LKPD-nya saya perlihatkan Bapak Ibu. Nah ini adalah proses saya membantu siswa yang kurang mampu atau mengecek LKPD-nya secara keliling. Saya keliling, kalau anak-anak suruh maju agak susah. Ini saya cek pakai rubrik keterampilan menulis. Nah setelah semua LKPD tersusun, kemudian saya masuk ke minat yang tadi diisi di awal. LKPD sudah jadi, itu masih draft naratif, belum jadi teks naratif utuh. Tugas mereka mempresentasikan draft itu dalam bentuk yang mereka sukai. Tadi ada yang esai, ada yang komik, ada yang cerita, mau bikin cerita bergambar. Ada yang mau bikin puppet show seperti itu. Nah di sini karena saya udah sengis itu 4 JP, jadi alhamdulillah cukup aja waktunya. Nah, ini proses mereka membuat presentasi, mempersiapkan presentasinya. Yang suka komik
Gak perlu nulis panjang-panjang, cukup gambar kasih caption-caption sedikit. Apalagi yang gak suka nulis, bisa mereka tinggal bikin nah kayak gini. Nulis mereka boleh, gak apa-apa, yang penting mereka tahu ceritanya. Ini presentasi untuk yang komik. Ini gak banyak tulisan, tapi they know the essence of narrative text and they create it by the data they get in the games. Gitu. Ini siswa saya yang kurang mampu dalam bahasa Inggris, jadi saya perbolehkan dia membaca apa yang dia tulis. Dan ini pun dia masih pakai bantuan Google Translate. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa, namanya dia struggling banget dengan bahasa Inggris, nggak apa-apa. Ini yang pakai kecil. Nah, dia nggak mau nulis apa-apa, tinggal hafalin ceritanya, jalan ceritanya, yang simple-simple. They can present narrative text. Yang ini cerita bergambarnya. Nah, perlu untuk refleksi ya Bapak Ibu, untuk setiap pelajaran harus ada sesi penutup, yaitu masuk ke refleksi. Nah, kalau namanya juga mau dilombakan, tulisannya siswanya senang, kayak gitu ya. Tapi kan senang siswanya main. Siapa gak suka main game sama laki-laki ya. Ini kesimpulan. Untuk kesimpulan atau refleksi, usahakan siswa yang mengemukakan pendapat dalam video. Itu saya pelajari juga dari punya temannya PPG. Punya teman-teman yang sudah PPG, mungkinnya itu kan bikin video gini. Saya perhatikan, mereka ketika gurunya yang memberi kesimpulan, itu dikritik sama dosennya. Oh, berarti harus siswanya memberi kesimpulan. Kemudian nanti kita menguatkan saja. Itu tuh saya captionin, jadi gurunya tahu. Ini tujuan perspektif saya tulis berhasil, siswa berhasil menyusun, berarti tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Ya. Untuk selanjutnya di sini ada testimoni. Kalau penutup seperti biasa dengan doa. Nah, ini testimoni ini termasuk penting dalam video yang dilombakan, karena testimoni ini bisa memberikan nilai plus kepada video kita, baik dari siswa maupun dari rekan sejawat. Ini kakak kurikulum saya, setelah saya berikan video, dia menanggapi seperti itu. Udah deh, habis itu closing. Langsung di closing. Ya, closing seperti biasa. Jadi itulah lomba, itulah video yang saya ikutkan lomba Bapak Ibu. Jadi sangat sederhana sebetulnya. Tapi jika kita bisa mempertahankan argumen kita di depan para juri, maka itu bisa dinilai plus. Dan kita buktikan bahwa dalam pembelajaran tersebut tujuan saya tercapai. Kan tujuan saya tercapai, berpihak pada murid, kurikulum merdekanya juga tercapai. Jadi memang kan mereka lagi gembor-gembornya IKN-IKN seperti itu. Jadi kulik aja yang bisa kita eksplor di IKN. Nanti saya perlihatkan naskah saya ya Bapak Ibu. Untuk, nah sekarang saya masuk ke pembuatan perspektifnya. Ini materi saya peroleh dari ketika yang juara satu.